Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman dalam buletin Awani khas yang mana hari ini membawakan perkembangan politik negara sejak daripada hari Isnin lepas peletakan jawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan setakat semalam, perkembangan polemik politik ini telah pun mencapai satu kata sepakat dalam kalangan beberapa parti gabungan, iaitu seramai 114 ahli parlimen telah pun mengumumkan untuk menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Dan hari ini sebenarnya tumpuan terarah kepada Istana Negara, yang mana hari ini Yang Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan mengadakan satu pertemuan khas dengan Raja-Raja Melayu bagi membincangkan isu bakal calon Perdana Menteri dan juga kerajaan yang akan dibentuk nanti. Dan perkembangannya kami akan bawakan sepanjang hari ini kerana kami jangkakan bahawa pertemuan khas Raja-Raja Melayu ini akan berlangsung pada 11 petang. Tetapi tumpuan juga mahu kami berikan kepada perkembangan pasca tragedi kepala air di daerah Yan, Kedah. Dan saya mahu melihat kepada banjir kilat di Gunung Jerai Yan Kedah ini. Kita lihat beberapa negara juga mengalami satu fenomena yang sama, dan dalam masa yang sama tiada negara sebenarnya kebal daripada bencana alam. Banjir kerap berlaku di Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia, China. Dan kesannya kita dapat lihat apabila kematian itu berlaku, kerosakan harta benda, rumah, kenderaan, bangunan-bangunan struktur, jalan raya dan sebagainya. Malah perniagaan-perniagaan hasil pertanian juga turut mengalami kerosakan. Dan dalam masa yang sama juga, ini mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh dua faktor utama yang seringkali dijadikan sebagai satu perbincangan dan juga perdebatan dalam semua platform. Antaranya yang pertama adalah kejadian semula jadi, iaitu hujan lebat dan juga perubahan monsun. Dan yang keduanya adalah manusia, iaitu penebangan hutan, kepincangan perancangan guna tanah berimpak kepada atas struktur tanah itu sendiri dan sebabkan banjir lumpur, tanah runtuh dan juga kualiti air yang terjejas. Dan perkembangan semasa, kita hari ini terarah kepada banjir kilat di Gunung Jerai Yan Kedah yang meragut beberapa nyawa, 4 telah pun disahkan semalam, dan kemusnahan harta benda dan juga kemudahan yang telah pun berlaku. Dan ini adalah disebabkan oleh fenomena kepala air itu sendiri. Dan apa yang kita mahu bawakan kepada anda pagi ini sebenarnya melihat kepada usaha yang telah pun digerakkan bagaimana untuk kita mungkin sekiranya ia kejadian semula jadi, mungkin kita boleh elakkan ataupun orang kata memberikan peringatan lebih awal kepada orang ramai. Kita boleh alert awal sekiranya ada kejadian-kejadian bencana yang berlaku. Dan bagaimana pengurusan memelihara alam sekitar untuk kurangkan risiko-risiko ia berlaku, dan sekiranya ia berlaku, apakah pendekatan semasa, perancangan masa depan. Dan mungkin juga ini merupakan satu lagi wake up call kepada kita semua untuk melihat kepada usaha pemuliharaan alam sekitar kita. Dan saya mahu bawakan perbincangan ini bersama dengan Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar, Datuk Seri Zaini Ujang, yang telah pun berada di talian bersama saya ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menjemput saya. Datuk Seri, kita nak lihat kepada perkembangan terkini di Yan Kedah itu. Semalam telah pun disahkan 4 maut, tak salah saya ada lagi 2 yang masih lagi hilang pencariannya. Tetapi saya difahamkan Datuk Seri telah pun mempunyai ataupun menjalankan satu mesyuarat pada malam tadi yang berakhir pada pukul 1 pagi bagi membincangkan kemaskini terkini apa yang mahu dibawakan. Dan mungkin Datuk Seri boleh ceritakan apakah perjalanan untuk hari ini, Datuk Seri. Terima kasih untuk semua penonton. Pada pagi ini saya nak maklumkan tentang beberapa perkara yang telah kita sahkan lah ya. Pertama sekali ialah tentang punca banjir. Itu kita telah sahkan disebabkan oleh hujan yang sangat lebat. Itu faktor yang mesti dimaklumi oleh semua pihak, dan hujan tersebut telah menyebabkan fenomena kepala air. Hujan pada 278 mm turun di kawasan, dua kawasan ya, yang bila kita sebut isu ini bukan di Yan saja, tetapi di Kuala Muda, di daerah Kuala Muda dan daerah Yan. Dan hujan dalam tempoh 8 jam tersebut disukat pada 278 mm. 278 mm dalam masa 8 jam ini bersamaan dengan purata sebulan hujan ya, di negara kita. Ya, hanya dalam masa 8 jam saja, bayangkan dalam tempoh yang singkat tersebut menyebabkan banjir dan sebagainya. Yang keduanya,
tempat-tempat di mana berlakunya banjir lumpur tersebut, memang lumpur tu turun daripada atas. Jadi saya dan tim saya berada di tapak petang semalam. Kami minta maaflah kepada kerajaan negeri Kedah sebab kami lewat disebabkan oleh kaedah pengangkutan nak sampai ke Kedah ini menggunakan pengangkutan darat bahagian besar yang datang daripada Kuala Lumpur semalam, Putrajaya, daripada darat sebab ada satu penerbangan saja ke Jitra iaitu pada pukul 3 petang. Jadi saya naik kapal terbang itulah pukul 3 petang dan kami telah melawat kawasan-kawasan di mana berlakunya lempahan air tersebut dan kita dapati lempahan air itu berlaku di tempat lintasan sungai. Lintasan sungai itu maknanya jambatan, titi dan sebagainya. Dan disebabkan oleh lintasan tersebut, pokok-pokok ataupun kita sebut sebagai rebal ya, yang tumbang di mana-mana disebabkan oleh hujan tersebut telah menghakis kawasan di sekitar sungai. Pokok-pokok yang selama ini duduk di tebing-tebing sungai itu sebahagiannya telah runtuhlah ke tebing sungai tersebut dan saya melawat sekitar kawasan tersebut dalam 3 jam petang malam. Jadi kami dapati bahawa banyak kerja-kerja yang sepatutnya kita buat. Sebahagian yang runtuh ini di bawah air, sebab air itu terlampau deras dan tersangkut di lintasan ataupun di jambatan-jambatan. Kita telah kenal pasti jambatan yang menjadi lintasan tersebut. Dan air melempah ke tepi dan kawasan tepi itu kalau ada rumah, rumah tersebut akan dinaikkan air lah. Sebab itulah kadang-kadang ada satu tempat yang saya pergi itu, lintasan air itu ataupun lempahan air itu berlaku kira-kira 50 meter saja daripada daripada sungai. 100 meter tu tak orang rumah yang duduk 100 meter tu tak terjejas apa pun. Dia kenaikan air tersebut dan air tersebut terus menghilir apabila telah melepasi lintasan tersebut. Sebab tu di kawasan tersebut air berpusar dan sangat lajulah. Dan kami telah kenal pastilah tempat-tempat yang perlu kita hari ini kita akan cepat pulihkan kawasan tersebut dan kita akan pastikan juga lintasan ini kalau ada kesempatan nanti kita akan ganti dengan lintasan yang baru, jabatan-jabatan ini. Itu yang telah kami kenal pasti dan malam tadi kami telah berbincang dengan kerajaan negeri Kedah yang diketuai oleh Menteri Besar dan SUK. Kita telah setuju untuk menyalurkan peruntukan bencana untuk dimulakan kerja pada hari ini. Kita mesti ingat ya, ketika ini ialah PKP. Jadi mana tempat yang dilanda banjir kilat tersebut, banjir kilat tak lebih daripada 2 jam. Sebahagian tu 1 jam sahaja. Dan tak ada orang yang dipindahkan ke kawasan penempatan sementara banjir. Dan ini menyebabkan masalah disebabkan oleh dua perkara. Satu, kalaulah orang tu tinggal bersendirian di rumah tu, ibu bapa yang tua ataupun mereka yang bersendirian tinggal ataupun tinggal bersama keluarga, tak ada bantuan datang untuk membersihkan rumah mereka. Dan yang lebih menyukarkan lagi, elektrik pun tak ada, bekalan air pun tak ada sekarang di kawasan yang terjejas yang saya pergi semalam lah. Jadi hari ini kita akan gerakkan supaya bekalan elektrik masuk dan lori-lori bantuan menghantar bekalan air akan tiba lah insyaAllah. Itu yang terkini lah untuk yang kita akan buat hari ini. Dan Datuk Seri tadi ada pelbagai pihak ya, bukan kementerian. Kerajaan negeri bersama dengan kementerian dan pelbagai agensi. Ini semua orang turunlah sekarang ni. Bomba dan penyelamat turun. Agensi bencana turun. Saya fikir semua pihak ada di lapangan sekarang. Dan Datuk Seri ada perkembangan terkini berkaitan dengan individu yang masih lagi hilang ataupun bagaimana? Mengikut yang disebutkan dalam mesyuarat, yang diputuskan, yang disahkan dua orang, empat orang itu ialah telah disahkan dan ditemui lah. Dua orang tu belum disahkan tetapi masih hilang. Masih lagi hilanglah, operasi pencarian masih lagi diteruskanlah sehingga kini. Dan tadi Datuk Seri ada mention mengenai peruntukan akan disalurkan untuk untuk memulihkan keadaan dan sebagainya. Mungkin Datuk Seri boleh perincikan berapa jumlah peruntukan tersebut? Peruntukan kita ialah peruntukan bencana. Kita nak mengatasi masalah semasa sehingga membolehkan contohnya kalaulah berlaku
ataupun hujan lebat kali kedua dalam tempoh terdekat ini, kita dapat pastikan yang semua kotoran dan halangan-halangan yang berada di dalam sungai itu dapat dikemaskan. Yang kedua, kita pastikan bekalan air ada. Ya. Jadi peruntukan itu peruntukan darurat namanya. Ya. Jadi peruntukan darurat ini maknanya boleh dilaksanakan. Malam tadi kita telah sahkan peruntukan darurat itu. Dan dan saya pun telah memberikan laporan kepada yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Zuki pada pukul 9 malam tadi. Kita akan hari ini kita akan mula berbelanja KK 4.7 juta lah. 4.757 juta. Ya. Itu anggarannya lah. Dan Datuk Seri, ya. Dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi untuk dalam beberapa hari yang mendatang. Mungkin Datuk Seri boleh ceritakan, Datuk Seri telah pun melawat kawasan banjir. Bekalan air. Mm-hmm. Bekalan air. Rumah yang dinaiki lumpur tersebut tak ada air untuk dibasuh. Oh. Jadi kalau kita tak nak nanti, lumpur tersebut akan menjadi keras. Jadi anggota bomba dan penyelamat, begitu juga dengan agensi-agensi lain termasuklah regimen pakar air, kita akan gerakkan untuk pastikan yang hal-hal sebegini dapat dibantu dululah. Ya. Yang kedua, kita nak pastikan lintasan-lintasan itu dikemaskan segera. Dan kerja-kerja mengemaskan telah dilaksanakan sebahagiannya oleh petugas-petugas malam. Dan tangki-tangki air akan dimula dibekalkan kepada tempat-tempat yang masih belum dibekalkan lagi. Dan Datuk Seri, tidakkah kebimbangan juga sekarang ini tertumpu sekiranya berlaku lagi hujan sedemikian rupa? Ya, untuk makluman, setiap pihak mesti cakna dengan laporan meteorologi kaji cuaca. Ya. Setiap hari jabatan meteorologi Malaysia, Met Malaysia akan mengeluarkan dua kali ramalan cuaca sama ada hujan tak hujan. Pagi ini saya disahkan tak hujan di kawasan kejadian. Kawasan kejadian tu ialah di daerah Yan dan daerah Kuala Muda. Ya. Tapi petang nanti kita akan pastikan, selalunya petang akan hujan, semalam pun petang hujan. Dan kalau ada perkara yang melibatkan ribut petir, hujan lebat dan sebagainya, itu diberikan pengesahan setengah jam sebelum hal tersebut berlaku sebab kita berdasarkan kepada dipanggil ground observation. Orang yang petugas yang bekerja di situ akan berikan pengesahan. Sebahagian daripada data-data kita ni data satelit, 4 satelit yang kita gunakan. Kita nak juga penduduk ataupun petugas meteorologi di tapak bagikan laporan. Datuk Seri, ada yang orang kata menyatakan bahawa fenomena kepala air di Gunung Jerai itu merupakan satu fenomena biasa katanya. Mungkin Datuk Seri boleh perincikan, adakah sebenarnya demikian rupa? Ya, ini biasa di tempat-tempat berbukit yang seperti di Gunung Jerai ini. Banyak tempat di Jepun, di Filipina, di contohnya biasa berlaku di Indonesia lah ya. Di mana di bukit-bukit tersebut ada sumber air. Untuk makluman, kawasan ini ada 150 pengguna air. Ada lebih kurang dalam 50,000 akaun pengguna air. Kalau 50,000 akaun pengguna 50,000 akaun pengguna air. 150,000 lah penduduk kawasan yang menggunakan air kawasan tersebut. Ya. Kita ada 3 loji. Ketiga-tiga loji ni adalah loji yang kecil. Ya. Macam loji rawatan air tupah, gurun, merbuk. Loji tupah yang besar lah, 12 MLD. Ini bermakna bahawa sumber air ada di situ. Air ini memang cantik kawasan tersebut. Tapi kita mesti ingat bahawa kawasan-kawasan ini berair disebabkan oleh ada takungan air bawah tanah yang ada dalam sistem tersebut. Takungan air bawah tanah ini ditakung oleh batuan yang ada di situ. Sebab itu bila banjir ni kita dapati banyak batu turun. Yang pecah tu ialah batu-batu ni lah. Ya? Dan saya bersama dengan Exco Kerajaan Negeri, Datuk Suraya dan Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Datuk Isyam, CEO Suruhanjaya Penyelamatan Air Negara, Datuk Faisal bersama. Dan kami dapati batu yang sangat besar yang telah menghilir. Khususnya di kawasan-kawasan seperti di
Titi Hayun dan kawasan-kawasan di upstream, di Tupah dan sebagainya. Dan saya dapati ini sebagaimana yang diramal disebutkan oleh Jabatan Mineral dan Galian, ini disebabkan oleh batu-batu tersebut, disebabkan hujan yang lebat itu tak dapat menakung lagi air tersebut. Itu yang menyebabkan batu tersebut telah mungkinlah pada ketika ini kita hanya berkata kemungkinan batu tersebut pecah dan takungan air di dalam di atas bukit tersebut telah melepaskan air. Itu menjadikan kepala air. Mengikut penduduk yang saya jumpa semalam yang turut terkesan, katanya ini kali kedua yang besar lah. Yang pertama dulu taklah sebesar ini dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Ya. Dan Datuk Seri, dalam masa yang sama juga hari ini sebenarnya bermulanya kelonggaran-kelonggaran kepada individu di semua fasa PPN. Tak salah saya, salah satu kelonggaran yang diberikan adalah untuk perkhemahan dan juga perkelahan. Itu antara kelonggaran yang diberikan bermula pada hari ini. Mungkin Datuk Seri juga boleh lihat kepada perincian untuk pemberitahuan orang ramai berkaitan dengan berlaku sekiranya kita untuk elakkan di masa depan ketika mana hujan sedang lebat di seluruh negara setakat ini. Di Kuala Lumpur pun setiap petang sekarang ini telah pun hujan. Mungkin Datuk Seri ada sedikit peringatan kepada orang ramai. Ya, untuk makluman, saya harap ada dua perkara yang kita kena kaji ataupun kita rujuk sebelum kita pergi ke mana-mana kawasan berair. Pertama sekali ialah Met Malaysia. Met Malaysia memang ada mengeluarkan ramalan cuaca. Sekarang ini ramalan cuaca menjadi sangat penting, yang bukan macam dulu hujan di sana sini ada diramalkan. Itu sangat penting sebab saya fikir ketepatan ramalan cuaca sekarang ini lebih reliable dalam bahasa Inggeris. Dan yang keduanya ialah My Public Info Banjir oleh JPS. Ini ada website-nya yang kita boleh tengok kawasan banjir. Kalau kita tengok data yang saya keluarkan, kementerian keluarkan semalam tu daripada My Public Info Banjir. Kita jangan buat spekulasi kenapa banjir berlaku. Kita tengok taburan hujan dulu. Taburan hujan ini menentukan banjir berlaku ataupun tidak. Kalau taburan hujan tu sangat lebat, kemungkinan tinggi berlaku banjir itu ada. Itu adalah laporan daripada Met Malaysia, Meteorologi Malaysia. My Public Info Banjir ini dia akan menggunakan data-data yang ada dalam program kita panggil NAWAP dan dia akan buat forecasting lah di mana kawasan yang dijangka banjir. Itu yang sangat penting, dua-dua data ini. Meteorologi memang setiap hari dua kali diumumkan. Kita tengok website, kita tengok Twitter dan sebagainya. Jadi saya fikir pengguna-pengguna sosial media sekarang ni kena tengoklah perkara-perkara ataupun maklumat-maklumat penting berkaitan dengan alam sekitar. Ini data ni, saya bagi contoh, ini data daripada NAWAP, ya, daripada JPS. Bukan data daripada meteorologi. Meteorologi itu selalunya data satelit. Kalau NAWAP ni data di lapangan, di tapak tu sendiri. Kalaulah kita dapati kemungkinan berlaku banjir, pegawai Jabatan Pengairan dan Saliran berada di tapak pastikan air naik turun dan sebagainya, dan kita ada juga telemetri sistem ramalan banjir kita lah yang ada di seluruh negara, dan banyak sungai utama dan sungai kecil-kecil pun ada telemetri sistem tersebut. Ini adalah gambar-gambar yang kami pergi semalam. Kami berkumpul lebih kurang dalam 10 orang. Ini adalah regimen pakar air yang turun-turun kita sambung pipe. Sekarang ni kalau saya kata ada lettering, ada air, tapi pipe kita pecah pun masalah juga sebab sebahagian besar air tersebut akan hilang. Ini adalah berhampir dengan loji Tupah. Yang itulah tengok gambar-gambar tersebut yang sangat sangat banyak perkara yang perlu kita baiki lah. Dan Datuk Seri, kita juga ingin melihat adakah ini sebenarnya fasa untuk kita beralih kepada monsun timur laut yang seringkali terjadi di pantai timur itu, tetapi kali ini berlaku di negeri utara dan dalam masa yang sama ia berlaku pada bulan Ogos. Adakah ini tempoh peralihannya, orang ramai kena bersedia pada sekarang ke macam mana? Sekarang kalau kita tengok kebiasaan di pantai di utara pantai barat, memang biasa hujan macam inilah.
ya. Dan kalaulah di selatan pantai barat, ini di utara ya. Kita berada di yang kita di utara. Kalau di selatan pantai barat itu sekarang ini mungkin patutnya berada dalam musim kering. Sebab itulah minggu lepas kami mempenguruskan mesyuarat jawatankuasa kebangsaan tentang pencegahan pembakaran terbuka dan jerebu. Ya, dan pada minggu ini kita sibuk dengan banjir di Kedah. Apa bezanya monsun timur laut dengan hujan yang lebat berlaku di Kedah ni, Datuk? Saya bukan pakar dalam bidang itu untuk berikan pandangan saya, tapi secara mudahnya beginilah. Dia di antara timur laut, dan kalau kita tengok timur lautnya, dia daripada timur dan daripada utara. Utara maknanya daripada Laut Cina Selatan. Barat daya ni daripada selatan, daripada barat dan daripada arah selatan. Yang berkait dengan kepulauan Sumatera dan sebagainya. Jadi kita sepatutnya pada ketika ini, sebab itu dari pantai barat di bahagian selatan, kita terhalang disebabkan oleh Sumatera tu. Tapi yang angin yang sampai ataupun air yang sampai ini daripada Laut Andaman. Ya, dari Laut Andaman tu dia akan ambil daripada bahagian utara pantai barat. Ya, jadi nanti mungkin Ketua Pengarah Meteorologi Encik Elmi akan jelaskan dalam sidang yang lain. Tapi saya itu secara ringkasnya. Nanti ada orang tanya lebih pada tu, saya rasa baik pakar yang bercakap. Okey, tak apa, nanti saya akan tanyakan kepada yang mempunyai otoriti untuk bercakap berkaitan dengan perkara tersebut. Tapi Meteorologi Malaysia, Encik Elmi Abdullah. Dan Datuk Seri, kita juga ingin melihat kepada sistem amaran banjir, amaran dan adakah bergantung kepada satunya map Malaysia, kemudian info banjir bencana itu boleh mengurangkan risiko? Okay. Adakah kita map Malaysia memang setiap hari dua kali, banjir tak banjir, hujan tak hujan, akan ada dua ramalan setiap hari. Tetapi apabila berlaku hujan yang sangat lebat, map akan bagi laporan seterusnya. Dan laporan itu biasanya setiap setengah jam. Ya. Tetapi di peringkat di peringkat pengairan dan saliran, JPS akan ambil data tu dan akan masukkan dalam model yang kita ada, NAWAP tu, dan dia akan bagi tahu dalam itu yang penting ketika itu. Jadi mereka yang nak pergi berkelah di mana-mana kawasan percutian berkaitan dengan air, mesti tengok data tu. My public info banjir. Datuk Seri, berapa lama tempoh sebenarnya nak sampai kepada publik secara keseluruhannya? Kadang-kadang itu kita boleh buat simulation. Itu sekejap je. Untuk hari ini contohnya, kita tengok dan my info public banjir itu akan cerita dengan data yang asal ada. Data daripada Met yang setiap dua hari, sekali dua hari itu akan kita tahu. Biasanya kalau kita nak pergi ke mana-mana pun, kalau saya, ini bukan di Malaysia saja, kalau saya ke luar negeri ke mana, kalau saya nak pergi ke satu tempat, selain daripada kita merancang dari segi logistik kita, kita akan tengok cuaca. Ya, cuaca hari ini hujan ke, turun salji ke, angin ribut ke, apa guna kita pergi satu tempat yang cantik, tiba-tiba hari itu hari ribut. Jadi tak boleh, kita tak boleh keluar. Jadi kita kena bergantung. Dan ini sangat penting berkaitan dengan perubahan iklim, ya, perubahan iklim yang kita sebutkan dengan apa ni, climate change lah. Dan climate change sekarang semakin penting menjadi faktor. Dan apa yang kami bincang di tingkat kementerian, kalau kita tengok konsep planetary health ataupun kesihatan bumi itu, kita dapati climate change ni akan menjadi agenda besar selepas daripada COVID ni lah. Sekarang ni di mana-mana orang cerita tentang climate change, ya, perubahan iklim. Sama ada terkesan sangat ataupun tidak, itu soal kedua. Tapi semua pihak menjadi perlu cerana, dan sebenarnya kita perlu lebih proaktif. Untuk perubahan iklim ini ada dua. Satu mitigasi, satu lagi adaptasi. Mitigasi ini macam mana kita nak membantu negara-negara seluruh dunia sama-sama untuk melaksanakan hal tersebut. Ini yang akan kita bincangkan di setiap tahun di Conference of Parties of United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Tahun ini kita insyaAllah kalau ada kesempatan kita akan berbincang di Glasgow lah pada bulan November. Dan setiap tahun kita akan tahu apakah hal-hal yang penting berkaitan dengan perubahan iklim ini.
Dan minggu lepas, agensi saintifik untuk UNFCCC ini nama IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Mereka telah mengeluarkan data terkini, laporan terkini, dan laporan tersebut menunjukkan perubahan yang sangat ketara kepada iklim. Sebab itulah berlaku banjir besar di Jerman, 300 orang tinggal di Jerman. Orang tak fikir di Jerman sebuah negara yang hebat dari segi teknologi, dari segi pengkita, 300 orang tinggal. Dan lebih teruk daripada apa yang berlaku di Malaysia. Jadi dari segi, walaupun dari segi permodelan matematik atau mathematical model, Malaysia adalah negara yang tidak terkesan sangat oleh perubahan iklim. Tetapi inilah tak terkesan. Bayangkan negara yang terkesan. Separuh negara itu akan berada di bawah air. Negeri-negeri kepulauan, contohnya Maldives dan banyak negeri lain. Ya, jadi kita kena caknalah kepada perubahan iklim ini dan kena cari cara bagaimana kita untuk memberi sumbangan. Dan antara sumbangan kita ialah mengurangkan pelepasan karbon. Dan kita kena fikirlah nanti macam-macam usaha yang kita buatkan. Tahun ini kita telah mulakan Climate Change Council, Action Council di Malaysia pada bulan April yang lalu, MyCAC, dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu. Dan kita telah ada climate governance lah kita sebut dalam konteks ini. Jadi seluruh pihak bila sebut hal-hal yang berkaitan dengan iklim, nanti janganlah pula bila kita kata kena buat sesuatu disebabkan oleh perubahan iklim, kita rasa ini menyusahkan saya dan sebagainya. Kalau tidak, semua orang susah. Jadi kita kena bantu dari segi perubahan iklim, dari segi mitigasi, kemudian dari segi adaptasi. Adaptasi itu apa yang kita buat sekarang lah. Loji diperbaiki, jambatan ditinggikan. Yang kita nak buat ini jambatan ditinggikan. Bayangkan setiap jambatan yang keluar daripada kawasan ini terpaksa ditinggikan 2 meter. Dan tidak ada jambatan struktur lama yang di bawahnya tu ada tiang-tiang tu. Tiang-tiang inilah yang menyebabkan pokok ataupun reba tadi tersangkut. Reba tersangkut, jadi air tak boleh mengalir melalui bawah jambatan tersebut. Dia akan mengalir di sekeliling jambatan tersebut. Itu yang rumah-rumah di sekeliling jambatan tersebut dinaiki air. Dan air tersebut air pusaran yang sangat bahaya. Dan Datuk Seri, kita juga ingin melihat kepada selain daripada COVID-19 yang kita tengah hadapi sekarang ni, mungkin jangkaan Datuk Seri bagaimana banjir di Pantai Timur pada kali ini, mungkin kita boleh ramalkan dengan lebih awal, persediaan dengan yang lebih awal, apa mungkin perancangan pada kali ini untuk kita hadapi? Ya. Sebab kita bukan sekadar ada banjir sekarang ni, kita ada krisis COVID kesihatan juga. Ya. Saya tak boleh nak memberikan ramalan awal lah, tapi apa yang kita sedang buat sekarang ni, pegawai-pegawai Jawatan Pengairan dan Saliran sedang berusaha untuk pastikan yang sumber-sumber ataupun sistem saliran dan pengairan kita tu dapat dikemaskan. Bukan saja membesarkan longkang-longkang yang telah terkambus, tetapi juga pastikan yang jambatan-jambatan, kalau kita ada pembentung tu tidak dipenuhi dengan sampah sarap. Ada satu kes malam tadi saya dimaklumkan oleh Sister Kerajaan Negeri Kedah, satu banjir kilat berlaku di satu tempat di mana sebab kejadian ialah katil tersangkut dekat culvert, dekat pembentung. Ada juga orang yang buang katil di tepi rumah mereka, bila hujan katil tersebut mengalir ke dalam sungai. Jadi sebab banjir ialah katil tersangkut di sistem pembentungan kita. Jadi janganlah pula masyarakat kita ambil mudah perkara-perkara macam ni. Saya selalu sebutkan banjir ini disebabkan oleh tiga perkara. Pertama, disebabkan oleh hujan berlebat daripada kebiasaan. Yang keduanya, disebabkan oleh sistem pengairan dan saliran kita. Yang ketiga, disebabkan oleh sampah sarap yang dibuang. Dalam konteks kita ni bukan yang dibuang, dihanyutkan. Reba-reba pokok yang dihanyutkan. So, itu yang menyebabkan banjir berlaku. Jadi kita kena cari cara lah. Nombor satu, kita tak boleh buat apa lah. Caranya mitigasi, kurangkan pelepasan karbon. Dan cara pelepasan karbon tu macam-macam lah caranya. Yang keduanya ialah pastikan sistem saliran. Itu yang dibuat oleh JPS sekarang ni. Dalam keadaan sungai di Malaysia ni 80,000 kilometer. Itu sungai, tak termasuk longkang. Kalau kita campur longkang dan sungai, mungkin lebih daripada 150,000 kilometer nak diuruskan.
Dan kalaulah masyarakat tak sama-sama dengan kita, pastikan longkang di depan rumah kita tu bersih, tidak dibuang. Hal-hal yang menyebabkan air tersangkut. Contohnya tadilah, perabot dibuang di depan rumah. Pastikan sebelum kita buang perabot tu, kita katalah pengendali yang membuang sampah besar yang perabot dan tumpah ini datang hari Khamis. Kita buang, kita letakkan hari Rabu, jangan kita letakkan hari Ahad. Kalau hujan hari Isnin, Selasa, Rabu. Jadi tiga hari jangka hujan yang mungkin masuk dalam longkang tersebut menyebabkan kawasan tersebut banjir. Dan Dato' Sri, yang terakhir sekali, mungkin sekali kita nak melihat kepada seperti yang Dato' Sri katakan tadi, di luar sana, di luar negara itu, kesedaran berkaitan dengan perubahan iklim dan sebagainya mungkin tinggi juga langkah-langkah mereka. Tapi bagaimana Dato' Sri lihat di Malaysia ini, golongan masyarakat, seperti yang Dato' Sri bincangkan, katakan sebentar tadi ada katil dibuang dan sebagainya menyebabkan saluran ataupun saluran itu tersumbat dan sebagainya. Mungkin kesedaran pada tahap ini, rakyat Malaysia berkaitan dengan perubahan iklim, cuaca dan sebagainya menyebabkan banjir ini, bagaimana pada pandangan Dato' Sri? Adakah kita boleh improve lagi? Ya, semua pihak kena improve. Saya tak nak bagi judgement. I don't want to be judgmental. Saya tak menghakimi orang. Jadi saya meniru semua pihak supaya lebih prihatin, cakna, ambil tanggungjawab. Dan saya dapati hal ini semakin meningkatlah. Tapi peningkatan tersebut jangan hanya bermain kata. Bermain tulisan, kita laksanakan secara praktikal. Sebab itulah kami ingin mengemukakan cadangan supaya masyarakat kita cakna kepada program Denai Sungai Kebangsaan. Di mana kita menggalakkan masyarakat kita pergi ke kawasan-kawasan sungai, kawasan-kawasan anak sungai, kawasan-kawasan yang berkaitan dengan longkang dan sebagainya. Di mana kita pastikan kemas tidak dicemari, tidak dipenuhi dengan sampah sarap. Sebab itu penting bagi kita ada plogging. Riadah sambil mengutip sampah. Kita jadikan ini sebagai amal soleh kita lah. Saya istilahkan dalam bahasa Melayu sebab tak ada plogging dalam bahasa Melayu. Saya panggil kudah. Kutip sampah sambil beriadah. Ya. Jadi marilah kita sama-sama buat benda yang simple, kecil tetapi besar impactnya. Dan ini memberi kesan lebih besar daripada kita mungkin berbanding dengan kita jerit sana sini mengalahkan mana-mana pihak untuk memastikan pelestarian alam sekitar kita. Ya. Yang penting ialah kita buat kerja dan kita faham ini sebahagian daripada amal soleh. InsyaAllah hari Jumaat ni kan? Ya, betul.